Zombie apocalypse. Oke, kembali lagi bersama Greget ID. Jadi kali ini Greget ID itu akan memainkan game Die After lagi ya, karena yang sebelumnya itu di mod tapi berbeda. Yang sekarang ini berbeda. Jadi yang sebelumnya itu di mod jadi durability-nya jadi kuat, jadi kebal bacok gitu ya kan. Jadi kalau yang sekarang itu di mod menu jadi musuhnya itu bodoh ya. Kita itu jadi tidak akan diserang oleh musuh, terus jadi free crap juga tapi hanya bekerja untuk beberapa barang gitu, enggak semua barang free crap. Terus yang jadi modnya itu ada lagi satu lagi, jadi perjalanan cepat gitu kan. Jadi kita itu kalau mau pergi kemana-mana itu jadi cepat banget pokoknya. Kita langsung aja ya, kita sama-sama cobalah ya. Jadi terima kasih untuk kalian semua yang sudah mampir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, jadi biar Greget ID lebih semangat lah ya bikin kontennya. Jadi barusan Greget ID udah ganti grafiknya ke low lah ya, low biar awet gitu kan. Oke, jadi kita langsung aja kita ke auto aja lah, biar apa ya, biar auto bikin ngambil barang-barangnya itu sama sendiri lah. Oke, jadi di sini itu di modnya itu, nah di sini ada menu gambar menu. Nah di sini itu ada watermark dari yang buat modnya ya, mod droid. Jadi kalian kalau pengen nyalain modnya itu gampang sekali, kalian tinggal klik aja, diklik seperti ini tuh. Di sini ada fast travel, jadi perjalanan cepat dinyalain bisa. Terus dumb enemy, jadi musuhnya agak akan menyerang tuh. Tuh barusan diserang kan, tuh lihat ya, kita nyalain. Oke, kita lihat ya, kita lihat tuh, lihat ya. Tuh ini diserang kan. Oke, kita nyalain. Kita langsung dump enemy, jadi musuhnya gak bakalan nyerang, lihat ya. Tuh lihat ya hewan. Tunggu hingga beberapa saat lah ya, kita lihat lah. Kita samperin lah musuhnya di mana ya, kayak zombinya di mana sih. Oke, kita samperin zombie, mana zombie. Nah, di sini ada zombie. Nah, lihat zombinya gak mau menyerang kita lah kalau kita dinyalain. Tuh menyerang. Oke, kita matikan aja ya kan. Kita nyalain, jadi musuhnya itu ya jadi nggak ngelawan. Terus kini ada free crab juga, kita nyalain lagi. Oke, kita langsung aja. Oh seperti itu ya, di sini ada watermarknya, jadi menunya gitu kan. Tuh di sini ada ini juga, ada pengaturan apa ini. Nah ini ada apa barusan. Nah color, oke, colornya bisa diwarnain mungkin kalian biar kelihatan ada berwarna tuh, bisa lebih gede gitu kan. Tuh ini apa gak tau lah, kita gak usah nyalain seperti ini tuh ya. Oke, kita sudah menyalakan modnya semua.
ada di deskripsi. Dan okay, jangan lupa untuk bantu meramaikan juga ya, biar Greget Adi itu lebih semangat bikin kontennya itulah. Nice. Oke, kita ke exit lagi. Kita disuruh ke Neo, ke rumah gitu kan. Oke, tapi rumahnya mana? Rumahku mana tuh? Di sini ada mapnya, kalian bisa lihat tuh, ada map tuh ya. Oke, jadi rumah tuh, jadi musuhnya tidak akan ngelawan. Sekali pukul ya, kita bacok lagi. Mampus. Mana rumahku? Oh, ini rumahku lah ya. Oke, di sini kita sudah di rumah, kita bikin rumah. Tuh, ini nggak bisa guys. Jadi bikin rumah kalian harus cari kayu sendiri, nggak bisa berarti ya. Oke, di sini ada furniture yang tadi tuh, box. Oke, kita box ini buat nyimpen barang loh. Pindahin. Oke, kita pindahin. Coba kita bikin lah ya, di mana aja. Oke, kita taruh tuh boxnya, kita taruh di sini ya, yang banyak. Tuh, ini tanam lagi, kita tanam coba di sebelah mana ya? Buat nanam sih bagusnya di sini di belakang ya. Oke, kita di belakang di sini brother. Oke, di situ. Nah, di situ. Oke, satu lagi kita di mana satu? Kok enggak ada gambarnya barusan? Nani? Lah, kok hilang gitu kan? Kok enggak ada itunya, gambar tanah kalau enggak salah. Oke, ini kita gambar. Kita di mana nyimpennya? Kita bikin coba di sini. Oke, udah. Loh, kok hilang? Kok enggak ada? Kok enggak ada apa-apa? Mungkin nge-lag dikit, mungkin ya nge-bug atau gimana. Oke ya, seperti itu tuh. Oke, kan barusan udah dibikin ya, kita free crab, jadi kita bisa bikin lagi tuh. Oh, ini udah gak bisa bikin lagi karena emang batasnya. Terus ini tuh, ini bisa ya guys ya, tuh free crab, tuh free crab ya. Oke, dan ini juga di mod jadi berjalan tuh, jadi kita bisa bikin banyak-banyak buat tempat nyimpan barang juga. Api unggun kita taruh di sini, coba. Nyala ya. Nyala, kalian bisa masak makan, jadi biar makan enak gitu. Tuh, kalian bisa nyimpan barang juga di sini ya. Oke, di sini kita selesai misinya juga tuh. Oke, dan ini tuh kan di mod tuh, kan di sini di modnya di mod apa lagi tuh, jadi fast travel, jadi kita itu perjalanannya itu cepat tuh. Kita matiin dulu lah ya, kita matiin dulu.